Baiklah, selanjutnya akan kita saksikan bersama aksi teatrikal peringatan Isra Mi'raj 1440 meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para penampil, para jaga fadl, masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit penyemangat berjuang. Sakit kebangkitan karya Wahyu Pati. Bisa dahulu engkau berikan dua petiga dunia ini, tak ada yang tak engkau kuasa. Rakyatmu adalah umat kebanggaan, hidup damai, penuh kasih dan sayang. Kecerdasannya banyak anak panas yang terasah dan terarah, kaya akan ilmu agama maupun dunia. Engkau adalah generasi emas yang telah terbentang luas. Islam 14 menyandang gelar Khairul Ummah, muncul di Makkah menguasai Madinah, berkembang di seluruh jazirah Arabia, menantang dunia demi dakwah Islamia. Persia pun punah, Romawi tinggal setengah. Dimuliakan Islam bukan dijajah. Ibu, sejak itu mulai datang di barisannya. Ibu, umat Muhammad celaka, berperang dan berjaga lawan dia, tepikan segala janji dan tipu muslihat, aji-aji, jimat sampai jawaban. Umat Muhammad terperangkap, terjerat, tapi hari ini kita terjerat sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Dan ia tak berdaya. Segala penyakit kronis ia idam, dililit hutang, kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, perpecahan, penyesatan, ketidakadilan, bahkan pembantaian. Sementara itu dan dicari-cari Irak dibombardi, Palestina dimaksa Israel, Uyghur dibantai Cina komunis, Rohingya menjadi tragis. Ya Allah, di mana Islam? Ya Allah, selamatkan umat Muhammad, satukan umat Muhammad, bangkitkan umat Muhammad, muliakan umat Muhammad, kembalikan kekuasaan umat Muhammad. Tapi
dan sang surya akan terbit. Umat Muhammad mulai sadar, ia tahu demokrasi itu virus, kapitalisme itu kuman, liberalisme itu bakteri, sekularisme itu penyakit, dan sosialisme itu menjijikkan. Ibu, inilah Islam, inilah agama kebenaran, memberi janji-janji pasti, kuat akan panji-panji kehidupan, terasah, terarah bagai anak panah. Tegakkan daulah Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.